akhirnya diiktiraf oleh badan dunia sebagai bahasa kelima sekurang-kurang. Saya buat perbandingan dengan bahasa Perancis. Penduduk di Perancis tak sampai pun 200 juta orang. Tetapi bahasa Perancis diterima sebagai salah satu daripada bahasa bangsa-bangsa bersatu. Bukan kita sengaja hendak mewar-warkan perkara ini agar bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu dijadikan bahasa dunia, walaupun itu memang pun perjuangan kenusantaraan, tetapi kita harus memikirkan masa depan. Kita tidak seharusnya diterbalikkan tamadun sosial kita di timur dan juga di kawasan ini tanpa memberi penjelasan kepada bagaimana bahasa Melayu, bahasa Indonesia tidak diberi pengiktirafan antarabangsa. Jawapan yang boleh saya berikan pada petang ini ialah penyelidikan kita, keilmuan kita menerusi bahasa itu memerlukan kita bertindak lebih jauh. Hadirin terhormat, saya rasa bangga dapat bertemu begitu ramai para penulis petang ini. Memang kalau diikutkan sentimen saya, hendak saya teruskan hujah ini, tetapi memang masa tidak mengizinkan. Oleh itu, tahniah kepada semua rakan-rakan yang telah berjaya mendapat sedikit sebanyak bantuan selama ini. Dan insyaAllah tahun depan kita akan teruskan program ini dan mengkelaskan kepada beberapa kelasan lagi supaya penulisan di Malaysia ini mempunyai beberapa tapak yang kukuh bagi kita jadikan sebagai hubungan komunikasi dalam penulisan. Kepada para penulis yang telah berjaya misalnya sebagai penulis cerita rekaan, termasuk yang telah difilemkan dan sebagainya, haruslah didorong terus. Dan saya memohon supaya aswara khasnya dan universiti-universiti yang telah bercantum tenaga dengan kita dapat meneruskan impian murni ini. Hadirin terhormat, kuih baulu sudah dikirim, tak lama lagi sampailah ia. Sekian dahulu sidang hadirin, lain kali disambung pula. Selamat berjaya dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.